Okey. Okay. Kita boleh bersedia lah kot ya. Kita tadi seperti mana kita cakap tadi, topik kita lebih nak kepada bagaimana sebenarnya untuk mengajar anak-anak kita ni kalau misalnya didekati dengan orang asing, macam mana cara-cara untuk mengelak daripada menjadi mangsa penculikan. Okey. Okey. Kita bersama dengan Cik Muhammad Fauzi Jaafar, jurulatih. Nampak itulah macam tim tim Olimpik ya. Seri mereka hari ini. Dan juga kita bawakan Cik Muhammad Tarmizi. Ya? Cik Ismail. Dua orang, okey. Ada juga coach kat sini. Yang tengah ni, siapa namanya? Hanani. Hanani. Hanani yang ini? Wi. Wow, Wi. Ini mangsa, eh? Apa nama tadi? Wi Teh Siang. Oh, awak berbangsa Cina. Oh, oh tapi semal. Muka semal, awak... Kan? Oh, eh. Semang. Oh, tak. Tapi muka Melayu. Okey. Okey. Oh, mixed tie. Mixed tie. Kupu okay. Tie dan make up. Tie dye. Okey, baik. Jadi, kita nak tunjukkan macam mana. Okey, sebelum tu, Coach. Itulah saya nampak lain macam. Bersedia di arena. Okey, macam mana asas dapat Coach kongsikan? Kalau untuk budak-budak kan? Okey, untuk budak-budak, kita lebihkan kepada simple teknik untuk lepaskan dirilah. Kalau kata sebelum belajar masyarakat, kita more to body ataupun equipment yang berada dekat badan kita boleh digunakanlah untuk self defense. Kalau misalnya lah dengan berpakaian sekolah dengan beg beratnya macam ni bawa beg. Okey, mereka ni didekati oleh orang nilah kan tidak dikenali. Tapi kalau selalunya bagaimana untuk kita memberitahu pada anak keadaan gitu boleh menyelamatkan dirinya. Okey, nombor satu, saya sarankan kepada ibu bapa nasihat ti anak-anak supaya tidak bercakap dengan orang tidak dikenali dan alert dengan persekitaran dia orang ramai. Bagi orang ramai lah. Berada di tempat yang terasing. Ya, betul. Sentiasa kalau dah sekolah tu di kawasan yang selamat, kira nilai sekeliling. Okay. Betul. Itu je? Itu je. Yang pertama. Saya pula berdebar. Itu yang pertama. Itu yang pertama. So, yang kedua, kita kena pesan dekat anak-anak lah supaya tidak mengambil apa-apa barang daripada orang yang tidak dikenali. Kadang-kadang dia bagi duit. Kan? Yang baru-baru ni kita dengar yang dia bagi RM50 dia ikut kan. Kena elakkanlah benda-benda tu. Lagi satu, untuk bagi anak-anak ni lebih alert, kurangkan bermain gadget. Kurangkan bermain gadget. Okey, selain daripada itu, saya sarankan anak-anak galakkan ibu bapa semua hantar anak-anak menyertai seni bela diri. Terutamanya taekwondo. Kena ada asas. Ya, kena ada asas. Dia sedapa, apa? Sedikit banyak, mesti kena ada asas. Okey, kita nak tanya coach yang seorang lagi. Bagaimana sebenarnya? Mungkin boleh tunjukkan tekniknya ke? Okey, untuk yang tu nanti... Bolehlah kita tunjukkan. Contohlah macam agaknya seorang... Agaknya hari Senin ni agak slow sikit. kita yang kena warming up seorang, sikit. Seorang wanita sedang berjalan, tiba-tiba dihampiri oleh penyerang kan? Bagaimana situasinya? Mungkin Hana ni dapat kongsikan? Okey, step yang pertama... Jika dipeluk daripada belakang. Okey, dipeluk daripada belakang. Okey, nombor satu, tenang. Nombor dua, tarik kaki kiri ke belakang. Dan pegang tangan dia, gigit sekuat hati. Gigit dengan sekuat hati. Oh, okey. Mungkin boleh lepaskan diri. Kaki kiri tu? Kaki kiri, tarik ke belakang. Macam tu? Ya, betul. Supaya kita boleh blok. Sekali lagi, Dek. Slow-mo sikit. Okey. Mungkin kalau macam Nani dia boleh bertenang. Kalau kita tak boleh bertenang dah ni. Okey, kalau... Okay. Macam mana? Okey, nombor satu, tarik kaki ke tarik belakang. Okey, nombor dua, pegang tangan dia. Pegang. Okey, grip dia. Tak kisah belah luar, belah dalam pun boleh. Okey, gigit sekuat hati. Gigit sekuat hati. Ya, betul. Dan tarik badan kita ke belakang. Tarik. Okey, itu untuk melepaskan diri. Melepas diri daripada pelukan. Okey, yang nombor dua. Anda kata, okey, tentu dah balik sekolah, jalan ada orang pegang tangan daripada belakang. Okey, jerit sekuat hati. Meronta sekuat hati. Okey, nombor dua, tendang bahagian kemaluan. Dan tarik tangan sekuat hati. Tarik tak baik. Kena sasar bagi tertentu kan? Ya, betul. Sebab kita kena cari bahagian kelemahan manusia dekat belah mana. Kebiasaannya dekat bahagian kemaluan. Perutnya? Perut. Ketiak, selain daripada kemaluan? Selain kemaluan, pelipat kaki. Pelipat kaki? Sebagai contoh. Okey, pegang. Okey. Meronta. Pijak sekuat hati dekat bahagian pelipat kaki. Situ. So, boleh pula sekuat hati. Boleh juga. Maksudnya setiap orang ni dia punya badan yang fragile juga lah. Maksudnya flexible. Flexible. Dan juga guna kekuatan diri. Tak perlu belajar masyarakat. Kita kena meronta tapi, sekuat hati. Itulah saya ada soalan. Sebab macam ni kita tenang tau. Tapi kalau dalam keadaan sebenarnya kita panik. Kita dah. Okey, untuk yang panik pula. Contoh di pegang tangan. Kita kena jerit sekuat hati supaya audiens sekeliling nampak. Dengar.
Betul. Kita kena kontak dengan audiens-audiens sekeliling. Jangan bila kita tak jerit, audiens tak akan tahu. Ya. Yeah. Situation yang berlaku. Okey. Kalau misalnya kalau kita bertindak, respon kita terlalu agresif, adakah itu satu situasi yang bahaya untuk kita balik atau bagaimana? Dia ada pro and con. Kadang-kadang ada bahayanya, ada yang tak bahaya. Bahayanya apabila pihak musuh ada senjata. Itu sangat-sangat bahaya. Okey, kalau dia ada senjata, apa yang kita boleh lakukan? Ada senjata, kita jangan terlampau bertindak agresif. Kita kena pancing dia sikit. Sebagai contoh, kalau dia pegang, kita jangan terlampau agresif. Kita tenang, kita cuba cari cara untuk tarik dia, lepaskan diri dengan kekuatan tenaga kita. Okay. Kalau saya nak tengok man boleh tak? Tadi mungkin kalau kasar. Mungkin. Okay. Ini apa? Mungkin boleh ceritakan kondisinya? Saya akan tunjukkan apabila seseorang tu dah belajar. Okay. So dia akan dia punya teknik lagi agresif. Ini teknik yang lebih nampak profesional. Okay, baik. Baik. Cik, sepi sikit, Cik. We okay, Okay. Situasi dia sama. Jadi dia datangi orang. Okay. So dia tenang, angkat badan. Sianlah, kenapa dia seorang je akan jadi mangsa? Itu kalau ada self defense lah. Ada self defense, ada dia punya cara tu lagi accurate lah untuk buat. Okay, untuk situasi yang kedua yang sama macam tadi, macam apa dia kena pegang. Pegang. So yang pertama kita akan tampak. Kita akan tarik. Anak orang. Ni yang pegang, tolak. Tarik tangan. Okey. Itu kalau ada self defense, Fatih. Kalau Pak Cik orang ni. Salah orang kan kalau coach ni. Okey. Yeah. Bagi apa kelemahan yang boleh dapat coach nilai? Mungkin sebelum ni daripada peserta yang baru masuk kan. Yeah. Mungkin nak tunjukkan skill apa, mungkin kesilapan mereka ketika cuba untuk melepaskan diri daripada meronta. Okay, antara kelemahan yang selalu saya nampak adalah dia orang terlampau dicuak kan panggilan. Dia takut sangat. Panik. So dia apa yang dia belajar pun dia akan lupa. So untuk elakkan itu terjadi, dia kena selalu berlatih lah, lagi bagus. Itulah perlu tak untuk satu skill kan. Yang kedua mungkin kena tingkatkan juga mungkin dari segi fizikal. Ya, sangat penting. Sangat kan. Ya, betul. Ya, kadang skill itu ada tapi kekuatan itu tidak ada. Betul. Kalau kelebihan untuk join seni bela diri, dia akan meningkatkan keyakinan, keberanian, mental, fizikalnya cakap. Dari situ dia boleh bantu diri dia untuk pertahankan diri daripada musuh. Okey. Kalau misalnya situasi itu, orang tu dia buat serangan, tiba-tiba dia terus tutup mulut dengan tak boleh jerit dah. Dan mungkin pergerakan dia tu membuatkan kita rasa macam dah tak boleh bergerak langsung. Mungkin dia ke dinding ke apa ke, bagaimana? Okey. Jika situasi kalau ke dinding, kita boleh tunjuk satu lagi. Siapa nak ke dinding? Nak tunjuk yang ke dinding lah. Untuk normal ke untuk yang dah belajar? Kita tunjuk yang macam kita lah. Kita tak ada. Ni. Boleh. Yang biasa. Ni bayangkan ada dinding lah. Okey, tolak bahagian tangan. Terus cucuk ke bahagian mata sebab dia akan mengeluarkan space yang besar. So dari situ kita bertindak balas untuk melepaskan diri, kita bagi dia sakit dulu. Kita hitkan dia dulu. Kalau orang tu pendek, orang tu tinggi macam mana? Orang tu tinggi, kalau katakanlah tangan tak sampai, dah lepas daripada pegangan, lari. Itu yang paling selamat lah. Okey. Kalau mangsa memegang macam beg tangan ke apa semua, ada tak yang dapat dimanfaatkan? Tak boleh. Okey. Okey, beg tangan. Macam mana? Ni. Dia tarik beg. Mungkin ini juga sebagai... Hey, beg mahal weh. Situasi yang sama. Ini ringan sebab beg laki. Kalau beg perempuan, kita macam-macam dalam beg tu. Mesin basuh semua ada. Sekali libas. Jangan main-main kalau beg perempuan. Dah 8 kali kena. Kalau situasi yang seterusnya, selepas pelajar masyarakat, ada juga. Kita akan tunjukkan. Okay, Uji. Duit. Kali ini berapa ramai yang sertai bersama dengan coach? Di bawah saya ada dekat 500 student. Paling muda? Paling muda 4 tahun ke? 4 tahun? Ya, betul. Dah boleh hantar eh? Ya, betul. Okey. Macam itulah, kita ada mic Hanan ni kan. Dah berapa lama dengan ni? Seni bela diri. Belajar 4
Darjah 4. Oh, semua apa? Ni tali merah hitam ke? Ya, yeah, betul. Darjah 4 sekarang dah 21. 19. Okey. Itu antara kelebihanlah kalau misalnya ibu bapa menghantar anak-anak mempelajari seni bela diri. Jadi kalau misalnya berminat, boleh hantar ke mana? Boleh, kalau berminat boleh cari kami Hyper Tiger Taekwondo Club dekat dalam TikTok HTC KL. Kat mana? Dekat bahagian Gombak dan sekitar KL dan Sungai Buloh. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kita bagi ni dia belanja habis dia kena. Yang boleh belanja dapat pingat ni lah, siapa nama tadi? Asyang. Wi boleh dapat pingat lah sebab kesian dia. Daripada tadi dia kena belasah daripada tak apa yang amateur sampai profesional. Okay, terima kasih juga kepada Nani. Kita nak tengok macam mana kalau ada penyerangnya warga emas ya. Macam mana kita nak macam kita nak tumpaskan ya daripada menyerang golongan seperti ini. Okey, baik. Hari ini banyak kita berputar kepada persoalan tentang keselamatan. Kali ini nanti nak bersama dengan Kamal Effendi Hashim, analisis jenayah untuk bagaimana pula tindakan kan? Kita nak analisis kes orang hilang ni dan apa yang perlu kita cakna dan buat untuk selamatkan. Semua selepas ini dibeli sehari ini. Polis memohon bantuan orang ramai untuk mengesan remaja perempuan berusia 17 tahun dikenali Nurul Aisyah Farhana Azni yang dilaporkan hilang sejak Isnin lalu. Hampir dua minggu, sepasang suami isteri setiap hari menanggung rindu, penuh kesedihan dan bimbang selepas anak sulung mereka masih gagal dikesan. Orang ramai diminta membantu mengesan seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang. Sejak kebelakangan ini, banyak kes orang hilang yang dilaporkan dan perkara ini mendatangkan kebimbangan kepada masyarakat. Pada 21 Julai lalu, seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun dilaporkan hilang di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Selepas dua hari proses pencarian, mangsa Albertin Li Jiahui berjaya ditemui selamat di sebuah hotel sekitar Batang Kali, Selangor. Susulan kehilangan kanak-kanak itu, polis menahan 5 suspek iaitu 3 lelaki dan 2 wanita bagi membantu siasatan. Sehingga kini, kes ini masih menjadi bualan masyarakat kerana bimbangkan akan keselamatan anak-anak. Sebelum itu, satu kes yang lebih menggemparkan rakyat Malaysia berlaku apabila negara dikejutkan dengan kes kehilangan Nur Farah Kartini pada 10 Julai 2024 yang dikatakan hilang selepas menghantar kereta sewa kepada pelanggannya. Apa yang menyayat hati, selepas 5 hari laporan kehilangan mangsa, mayat seorang gadis yang dipercayai Nur Farah Kartini ditemui dalam sebuah ladang kelapa sawit. Siasatan polis telah membawa kepada seorang suspek berusia 26 tahun. Bukan itu sahaja, banyak lagi kes kehilangan yang dilaporkan, antaranya membabitkan 3 orang remaja perempuan di Petaling Jaya, Sungai Petani Kedah dan Bentong Pahang. Atas kecekapan pihak polis dan bantuan daripada penduduk sekitar, ketiga-tiga mereka berjaya ditemukan selamat. Tidak dinafikan, kes orang hilang semakin menjadi-jadi di negara kita, tidak kira remaja mahupun kanak-kanak. Oleh itu, adakah masalah ini dapat diatasi dan apa yang perlu dilakukan jika kita berhadapan dengan situasi ini? Baik, itu sedikit paparan kita berikan berkenaan dengan topik kita hari ini. Apa, adakah ini boleh diatasi, masalah ini boleh diatasi dan apa sebenarnya kita boleh lakukan sekiranya berlaku kepada kita ni? Kan, kadang-kadang orang kata, nanti dulu cik, belum lagi 24 jam, adakah itu fakta ataupun mitos? Kita nak cerita lebih panjang. Bersama dengan Cik Kamal Effendi Hashim yang saya sebutkan tadi, beliau adalah pengisi jenayah yang setia bersama MHI dah lebih 20 tahun. Yeah. Okay, baik, kali ini itulah zaman semakin berubah mencabar. Yeah, mujurlah kita ada teknologi kan untuk mengesan. Tapi masih mencabarlah sebab mungkin lebih banyak teknologi, akses anak-anak itu pun ataupun mangsa itu pun meluas lagi kan. Betul. Jadi apa cabaran terkini yang dapat Cik Kamal nampak? Cabaran yang mutakhir ataupun lewat 5 tahun, 10 tahun kebelakangan ini, penggunaan gadget di kalangan anak-anak yang tidak dikawal. Kerja sekolah pun buat pakai komputer, kemudian tu cakap dengan atuk pun pakai komputer. Kan? Masalahnya bukan masalah pakai itu, masalah guna ni, masalahnya ialah pemantauan. Jadi ada kes yang dia main game, nampak innocent je. Tapi rupanya semasa tu salah seorang yang ada dalam tu umur ni 22. Budak ni dah jadi 5 tau. So dia dah berkenal melalui itu, mak bapak pun tak tahu. Lepas tu dia minta hantar gambar.
Hantar gambar biasa, lengkap berpakaian, lelaki minta dengan lelaki. So pelajar umur apa ni, darjah 5 ni pun bagi. Bila bagi je Fitri, Faria, dia terus cakap, nak bagi pada mak awak, nak bagi pada mak awak, ayo, awak bagi kat orang. Budak ni takut. Daripada takut tu, dia exploit. Dia kata, kalau tak nak, pergi masuk bilik air, ambil gambar. Jadi budak pun telanjang, ambil gambar. Dan banyak kali dia minta, sehinggalah mak dia perasan, apa pasal anak aku ni kan masuk bilik air bawa handphone. Selalu bapak, kan? Anak bawa. Jadi daripada situ, mak dia tengok ada gambar-gambar yang tidak berpakaian dihantar pada itu. Dia buat report. Jadi yang penjenayah tu umurnya 23 tahun, nak masuk 23 lah. Jadi dia dah memang target, dia ada profiling dah. Ibu bapa awasi depan mata dekat rumah, kat sekolah mungkin atau pusat tuition ya. Tapi online ni kita tak pantau. Online ni yang selalunya jadi masalah ni. Online pun anak-anak bila dah kadang umur 8 tahun pun dah pandai kan. Dulu kan ketuk botol nak ajak lari. Sekarang tak ada dia. Dam ke main apa semua. Betul. Mereka hampir situ aja, kan? Sehari 5-6 jam. Ya. Okay. Bukan kesalahan kita memberi teknologi itu. Tidak. Teknologi juga ada fungsi yang baik. Ya. Tapi masalah pengawasan. Kan? Ya. Okay. Ini bila kita tengok anak-anak kita sekarang ni macam aktif dengan gadget sebagainya. Kadang-kadang kan kita masuk, yalah, lokasi pun kadang-kadang boleh tahu kat mana sebagainya. Kita nak berbicara berkenaan dengan bagaimana penculikan tentang anak-anak ni. Kanak-kanak. Kita tengok banyak kes hari demi hari. Apa sebenarnya yang kita boleh lakukan sekiranya ini berlaku kepada kita? Faham. Saya cakap sebelum saya sentuh, saya tak beritahu lah. Ada juga budak hilang. Akhirnya jumpa dalam peti ais belakang rumah. Sebab dia main menyorok-nyorok. Jumpa mati dalam peti ais. Jadi sebenarnya apa yang patut kita buat? Bila hilang aja, maka perkara pertama yang terlintas pada kita ialah kena buat laporan. Kenapa? Ini dia. Kita di bandar utama sekarang. Okay, kalau kita memandu dalam jarak 30 minit, kita akan sampai Rawang. Kalau kita memandu dari sini, kita boleh sampai Kelang ataupun Sepang. Dalam jarak 1 jam, kita dah sampai Slim River, bukan Rawang lagi. Begitu juga Karak. Kenapa ini penting? Sebab kebanyakan masa taktik kita mungkin cari dulu. So kita tanya jiran dekat. Sepatutnya kita luaskan. Berapa lama dah berbuasan? Dah sejam. Okey. Ada kawan tak dekat Tanjung Malim? Grup di sini ya. Sementara kita dalam perjalanan ke balai polis. Sebab perimeter tu semakin luas. Kebanyakan satu jam yang pertama ni, kalau ikut luar negara dah buat satu kajian ya. 80 kilometer. Dalam sejam dah sampai 80 kilometer. Jadi kalau 80 kilometer ni berapa jauh dah? Ini kita kena tahu. Sebab itu grid pencarian tu kena luas. Kebanyakan kita daripada dalam cari keluar. Dan sepatutnya daripada luar ni, perimeter ni pun kita jagalah. Satu. Tapi buat laporan polis itu yang paling tepat. Kalau boleh gambar, bagi description apa pakaian, gambar. Kalau laporan muka. Tu pula kena tunggu 24 jam tu. Oh, tak perlu. Kan? Benarnya ingat yang tu kan. Mitos lah kan. Hilang IC ni kena pergi balai buat report ni. Pasal kita dah jadi kebiasaan. Sebenarnya boleh je pergi JPN kan. Jadi terlanjur cakap tu, kenapa kita tak gunakan teknologi kan untuk sama-sama bantu? Okay. Ini sebab apa? Ada satu kes kehilangan yang berlaku di Amerika. Dia hilang daripada bulan Julai 1992, okay? 1991, dijumpai pada 18 tahun kemudian. 2008 baru jumpa. Tempat yang sama ke? Maksudnya dia tak keluar daripada dalam kawasan itu juga. Dan dalam 50 batu lah. Orang tu bawa dia masa dia nak pergi sekolah, dia tarik masuk kereta, isteri dia bantu. Isteri suspek ni, penjenayah ni. Dan bawa dia lari selama 18 tahun baru dijumpai. Siri-siri kelemahan yang tu ada. Ada orang beritahu, nampak budak dengan dia. Dia orang pergi cek rumah tapi tak masuk dalam. Dia cakap tanya je macam tu. Sehinggalah satu hari bila ada orang nampak, kenapa orang lelaki ni dengan dua budak kecil. Budak yang dia bawa ni adalah anak hasil daripada perlecehan dan seksual kepada budak yang diculik tadi tu. Dua orang. Ini pernah berlaku. Jadi kita kena lebih cekap sikit. Kadang-kadang, minta maaf mungkin surat layang ke apa perlu kita dengar suara tu kan.
Kadang kita dapat notis ke apa-apa. Kita analisis juga. Nampak macam... Saya percaya apa yang dicakap dia yang minggu lepas jadi ada orang bagi surat layang bagi tahu tolong tengok ni apa semua. Kita kena ambil serius perkara ni sebab apa Fitri ya? Ini melibatkan nyawa. Kita ada dibawa lari sebab mak bapak bergaduh. Ada yang ada pernah ada hubungan dengan keluarga lah. Sebab tu dia bawa lari senang nak bawa lari. Stranger pun ada. Orang asing yang langsung tak dikenali. Tapi apa-apa tips saja ini sangat-sangat penting. Tak kisahlah nak telefon. Orang ni takut nak telefon ni sebab dia takut jadi saksi. Apa telefon jelah 999 ke 15999 pun boleh. Kan bagi tahu. Jadi kalau peringkat saya juga ahli majlis bagi kanak-kanak kebangsaan. Jadi polisi dan sebagainya pun kita concern pasal kehilangan ni dan advokasi kita buat. Tetapi ibu bapa juga perlu memainkan ada peranan dia lah. Saya ambil contoh paling mudah. Saya nak minta semua hari ni kan buka Google Map di telefon anda. Kemudian lokasi kita dah ada. Cuba kita tap bandar yang dekat dengan kita kan. Sini berapa jarak dia? Berapa jarak? Ini untuk memberi kita gambaran berapa besar skop pencarian yang perlu dibuat kan. Begitu juga penggunaan teknologi kalau saya boleh tunjukkan sikit. Ni apa ni? Ini adalah tracker. Sangat kecil ya. Sangat kecil. Jadi baterinya tahan untuk setahun. Jadi dia tak memerlukan pun SIM card, okey. Cuma teknologi ni yang menarik tentang teknologi ni, kamera mana itu? Okey. Okey, besar ni je. So yang menarik tentang teknologi ni, dia katalah saya hilang benda ni ada kat saya dalam beg saya atau dalam pakaian apa semua. Jadi kita boleh kesan dekat mana? Itu biasa. Okey. Tetapi dia juga ping kepada telefon Fariha, sistemlah dia ada Android dengan iOS. Dia akan ping bagi tahu kat sini. Dia kesan. Jadi dia lebih memudahkan. Jadi benda yang bawah RM20 memang kita boleh belilah. Kan? Jadi pandai-pandailah cari kat mana kan. Dari segi itulah kalau kadang-kadang tu kita faham ada keterbatasan susah sebab mereka ni ialah tak ada bawa gadget semua. Tapi anak remaja ni kan, mungkin tengok banyak kes dilaporkan, mereka mungkin mengenali orang yang betul itu kan. Betul. Mungkin ada faktor cinta ke ataupun sebagainya. Jadi macam mana itulah saya tengok kadang hilang 5 hari jumpa mungkin kerana disebabkan. Ya. Dalam kehidupan remaja ada dua benda dia tak boleh pisahkan. Okey. Satu tadi bibit-bibit percintaan. Yang kedua gadget. Dia takkan memang melekatlah. Dia macam kembar lah, lahir dengan telefon sekali kan. Jadi ini boleh dikesan. Okey, boleh kesan. Tapi kebanyakannya orang yang bawa lari ini cerita apa yang Fitri kata itu betul lah. Ada budak yang seawal umur 11 tahun lari daripada jagaan ibu bapa di utara tanah air. Lepas tu bila dah hilang, kan, dia cari tak jumpa, dia telefon daripada Johor bagi tahu dia lari sebab nak pergi kahwin. Umur 11 tahun, kan? Telah dipikat, kan? Itu sebab saya selalu kata kita selalu cakap orang ni jahat, raksasa ni jahat. Okey, adalah macam itu. Tetapi sebagai lelaki, kelompok lelaki juga kena tampil. Sebab orang-orang macam itu menyebabkan nama baik bagi lelaki-lelaki yang baik macam Petri ni, kan? Tercemar, kan? Kenapa lelaki masih diam kan? Oh, ini masalah dia. Tidak. Ini masalah maruah sebagai lelaki. Ada orang yang tidak bertanggungjawab, buat benda macam ni, kita kena bangkitlah. Kalau kita cakap macam mana nak elak budak hilang, jangan bagi hilang. Sebab bila budak hilang, dia punya stres tu lain. Macam mana tak nak bagi hilang? Itulah yang pertama, jangan bagi hilang. Tapi kalau dah hilang juga, kita dah cuba mengawas, kita dah cuba tengok apa semua, masih hilang juga. Dan baru kita pergi kepada, okey, apa perkara pertama? Perkara pertama, buat laporan polis. Dalam pada itu, buat gambar lah. Saya ingat lagi dalam kes Shalini Muhammad Nasha. Oleh kerana gambar budak ni, masih ni dia happy tau, gambar dia macam ni. Semua orang cakap, budak ni minta maaf, teling. Kan? Memang budak ni kalau jumpa, ada yang cakap, OKU pun nak bawa lari. Padahal gambar dia posterior. Dari, begitu juga kalau kita nak pergi tempat terbuka, pusat membeli belah apa semua. Ambillah gambar dengan anak dulu. Kan apa-apa senang description tu kan. Pakai baju apa kan. Baik. Maksudnya kita kena rajinlah ke Maskini Maklumat kan. Yeah. Memang ada satu file ke dalam sini ke, dekat sini ke, mana-manalah. Semua kena update hari-hari kan. Itu yang hari-hari tu. Media sosial dia boleh update pula kan. Okay. Oh, kita pergi beli kan. Bagi anak tak boleh. Itu dari segi keluarga. Tetapi bagaimana pula dari segi orang di sekeliling?
Macam dulu kita duduk, kita hidup berjiran, kita kenal siapa jiran kita. Tapi sekarang ni kan kita duduk di kondo, apartmen dan sebagainya. Kita jarang bertemu dengan jiran. Bagaimana peranan orang sekeliling ni? Kan kadang-kadang itu pun perlu juga. Itulah dia. Kadang-kadang kita mencari keselesaan, ya, duduk di tempat yang have-have. Ya. Bolehlah, boleh. Mampu milik kan. Siapa mampu, duduklah. Tetapi dia tidak melonggarkan kita punya apa expectation bahawa kita mesti terlibat sebagai satu kelompok masyarakat dekat situ. Takkan jadi individual. Jadi kalau dia ada RE, dia ada apa badan ni apa dipanggil joint management body JMB. Aktiflah sana. Jadi kita kenal orang boleh berhati sebab memang walaupun kita duduk individual tetapi perimeter kita adalah pagar keselamatan, palang keselamatan. So kita tahu, okay, tambah lagi kamera yang baik kat sini sebab kita nak kesan kenderaan yang keluar. Sebab kenderaan yang keluar, bawa dia keluar kan? Atau kenderaan yang masuk, nak tengok ada tak wajah-wajah. Upgrade kepada AI. Ini kerja kita. Kan? Jadi dia boleh beritahu, bila budak tu hilang, kita boleh buat comparison. Ini malangnya macam apalah sebab kita susah. Kalau boleh nak suruh anak tu berdikari kan, kita pergi katakan pergi kedai seorang diri dalam keadaan sekarang ni kita nak berhati dia kita, pergi betul jemaat, ibu bapa kan? Kita jadi macam tiba-tiba terpaksa kita kurung terpaksa ikut jadi macam dia pun macam tak ada daya imaginasi untuk navigation tu saya cakap minta maaf dia macam ni budak ni bukan tak boleh buat kalau dulu bagi dia seorang atas pokok pun dia pergi tapi keyakinan dia apabila dalam ada ibu bapa apa semua dia tak ada sebab kita tak pernah ajar daripada kecil ni cuti sekolah kita nak pergi Cameron Highland lah dah nak pergi kita Highland mungkin tinggi ke Cameron Highland kita tak pernah tanya kita tak pernah include dia dia sepatutnya dia inklusif nak pergi Port Dickson ke nak pergi Senawang misalnya nak tengok kilang kan biasa tengok laut nak pergi tengok kilang jadi dia kata tak maulah nak pergi Sah Alam walaupun kita dah buat keputusan nak pergi Senawang tetapi include dia. Kita nak build dia punya confidence. Jadi bila dia seorang kan, bawa ni pergi kedai. Ingat ni kalau ada apa orang kacau, lari ke sini. Bawa anak tu pergi kat sini. Kan? Cakap ni Cik Cik Markona. Ni anak saya kalau ada apa-apa dia lari rumah Cik Markona tau. Saya dah ajar dia sebab ni shortcut dia nak pergi tuition ke apa semua. Ini cara kita buat. Ada orang yang amalkan macam tu tapi ramai yang tak apalah. Tak apalah kan. Apa-apa hal kan tahulah dia nak hidup. Ini memang susah melepaskan tanggungjawab. Ini pengabaian seorang ibu bapa. Atau beza kan yang nak bagi dia daya survival tu. Ya. Saya ada satu soalan sebab kita tengok tadi kan masa laporan tadi. Wajah-wajah yang masih lagi hilang tapi tak ditemui. Ya betul. So adakah benda ni macam akan tutup kes macam tu? Oh tidak. Sehingga ada petunjuk baru, pedoman-pedoman baru, maka selepas itu dia akan siasatan yang lebih lengkap dapat dibuatlah. Maksudnya selalu orang ingat bila tak jumpa tutup lah bagi debu, lipas dalam store pun dah pandai baca kan dia punya lama tu. Tak. Dia akan dikaji dari semasa ke semasa. Kertas siasatan tu akan dibawa kemas untuk simpanan apa sepanjang pengetahuan saya lah. Jadi tidak ada satu pun alasan atau protokol mengatakan kita perlu tutup siasatan tu. Tak. Dia akan terus siasat. Sehingga ada petunjuk baru, maka dia akan buka lah. Cabaran untuk kita keterlibatan masyarakat ya. Itulah untuk upgrade diri supaya lebih cakna, berkenalan, bertaaruf, yang membantu. Saya setuju. Jangan hidup. Kadang-kadang seronoklah hidup dalam bubble kita sendiri kan. Tapi ada masanya, itulah kita tak jangka bila masa kecemasan itu boleh berlaku. Mak bapak milenial ni dia lain sikit dengan yang old school. Tapi pendapat peribadi, kita nak tanya Kamal Afandi sendiri. Kes penculikan ini di Malaysia, adakah memang semakin membimbangkan ataupun bagaimana? Kebanyakan kes penculikan tidak dilaporkan. Kerana dalam kes penculikan, nyawa seorang tebusan itu lebih penting. Maknanya culik ini, dia dah telefon, dia dah minta duit. Kebanyakan tidak dilapor oleh media. Tetapi dia buat laporan polis. Laporan media tak ada sebab sensitiviti pada kes. Tetapi kes yang dibawa lari, ini banyak kita dengar. Ataupun yang melarikan diri daripada rumah. Ini memang banyak kita dengar. Kalau tengok statistik itu pun sekali imbas. Ramai orang tengok jumlah yang besar. Oh, 10% belum hilang. Oh, ini besar. Memang saya perbetulkan sikit. Ya. Daripada jumlah yang hilang, misalnya ada satu tahun ini, dua tahun lepas kita tak silap, daripada yang hilang jumlah 972 macam itu yang hilang.
Yang belum jumpa 9 orang je. Kenapa? 2 orang sesat dalam hutan. Satu ni jatuh dalam air. Tak jumpa. Okay? Yang satu tadi yang kahwin tu lah. Tahun yang sama tu. Yang 4 lagi masih belum ditemui. Macam itu yang ada. Tapi kalau betul kita concern, kita jangan benarkan walau satu kes pun. Tapi ini memerlukan gerombolan masyarakat untuk sama-sama bantu. Kan? Dan saya minta lah lelaki tampillah. Kita kena bagi apa perlindungan pada kanak-kanak ni, dan hak untuk wujud mereka perlu ada. Itu dia. Baik, itulah dia. Kalau boleh, kita nak panjang lagi tapi masa kita terhad. Dan pentinglah untuk kita mengubah strategi, sebab yang jahat pun bersrategi. Yang baik pun kalau tak ada ilmu, dia tidak akan bersrategi, tak jadi. Sebab sekarang ni kena pantas, kena upgrade demi keselamatan bersama. Terima kasih kepada Kamal Fidi Hashim dan Siti Jenayah. Kali ini cik terjerah lah sebab dia prop dia semakin berkurang. Tapi itu betul, bagus. Satu ini juga kan, ibu bapa boleh beli. RM20. RM20 saja.